Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengomentari safari politik bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan ke Surabaya pada Jumat 17 Maret 2023. Hasto menyindir safari politik Anies sepi pendukung karena masyarakat tahu siapa yang selama ini membangun Surabaya. Sindiran itu disampaikan Hasto seusai rapat koordinasi teknis PDI Perjuangan di Hotel Fasa Surabaya pada Minggu 19 Maret 2023. Menurut Hasto, Anies Baswedan datang ke Surabaya dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan. Masyarakat Surabaya bisa menilai hal itu dan karenanya safari politik Anies ke kota di ujung timur Pulau Jawa itu sepi pendukung. Hasto menambahkan, masyarakat Surabaya mementingkan rekam jejak yang pernah ditinggalkan seorang pemimpin. Anies dituntut untuk memajukan DKI Jakarta terlebih dahulu karena baru mendatangi Surabaya. Selama ini, banyak kritik ditujukan kepada Anies Baswedan terutama mengenai perkembangan ibu kota dalam 5 tahun kepemimpinannya sebagai gubernur. Banyak pihak menilai, Anies gagal membuat kemajuan yang signifikan selama memimpin Jakarta. Rekam jejak itulah yang menurut Hasto ditekankan oleh masyarakat Surabaya.